tapi jangan dibiasakan freelance gitu. Ya, Mas, saya mau bangun bisnis. Kira-kira sih harus ngapain ya? Plak langsung ini. Gitu bisnisnya apa? Lo modalnya berapa? Nggak jelas. Nah ini jangan dibiasakan ya. Pokoknya pertanyaan kayak gitu biasanya kalau di email, di WhatsApp udah saya lewatin aja deh. Gitu. Kalau nanya pakai informasi dulu buat dibaca bisnis apa. Gitu. Ketika nggak punya ilmu pasti nanti teman-teman bertemu orang-orang yang nggak punya ilmu, pertanyaannya langsung, saya kira-kira bisnis gimana ya Mas ya? Nah, coba rasakan nanti gimana enaknya ditanya orang setiap hari. Gitu. Nah, tapi kalau nanyanya Mas udah susun nih strategi people nih, rewardnya kayak gini dan segala macam, kan bicaranya gimana? Yang udah dibahas juga, pertama kita start small, jadi jangan rekrut terlalu banyak orang karena itu akan menjadi operational expense yang terlalu besar, akhirnya nanti kita nggak bisa grow dengan sehat. Jadi berpikirlah dua kali saat mau hire orang, jadi selalu start small. Kemudian hire orang yang kompeten di bidangnya. Hire orang yang nggak kompeten di bidangnya itu akan menjadi masalah baru buat kita. Tadinya kita pikir, wah area pekerjaan ini bisa kita lepas nih karena kita harus fokus ke area yang lain. Tapi karena kita hire orang yang kompetensinya salah, akhirnya tetap aja jadi ngerepotin kita gitu. Jadi make sure kita hire orang yang kompeten. Fokusnya buat program marketing, fokus efisiensi. Tetapi pengembangan organisasi mungkin sangat jarang tersentuh. Lamanya di IT, Pak. Di IT? Oke. Karakternya emang seperti itu, keras? Iya. Carilah orang yang sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Sisanya kan masalah kompetensi ya. Kompetensi bisa kita uji, bisa kasir ya, dites, dimana, ngasirin, segala macam. Saya luhur dari bisnis kuliner soto ayam ambengan Cakno Cikarang. Ya, alhamdulillah kita bisa mengikuti trennya 3 hari membangun bisnis kuliner dari nol yang diselenggarakan oleh foodies. Selama 3 hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu bagaimana kita dari awal menata mindset, menata kemudian apa tujuan, kita mau pilih bisnisnya seperti apa, ya kan? Terus kemudian kita sendiri menentukan target market kita, strategi, maupun kita harus bikin brand yang menarik sekalipun berserta tim marketing. Dan berikutnya lagi kita bisa tahu dan bisa menentukan operational excellence daripada restoran kita. Ya, jadi itu semuanya daging ya, dari A sampai Z kita mau punya bisnis kuliner ya, inilah training yang tepat. Saya Lili Andriani, lebih banyak dipanggil dengan nama Mama Wilson. Saya tinggal di Surabaya. Saya orang tua dari Wilson Tirta yang memang mau terjun di bisnis kuliner. Background bisnis saya adalah sebagai salah satu owner dari Saos Raja Rasa Surabaya. Saya hanya ingin belajar bagaimana supaya bisa ngembangin bisnis dengan benar dari nol sampai bisa di scale up. Itu tujuan saya belajar hanya untuk mempersiapkan anak supaya bisa belajar dengan baik. Setelah saya belajar selama 3 hari, saya sungguh ini di luar ekspektasi saya karena tahap-tahap yang diberikan itu sangat runtut. Apa yang diberikan itu Pak Rex, Stephanie, dan Pak Dani sangat open, informatif sekali. Jadi terus terang saya mengucapkan banyak terima kasih, sukses terus buat CRP. Peace. luar biasa. Kami adalah 100% pebisnis kuliner.